Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi bersama Ilham Elektronik ya teman-teman. Dalam channel ini saya akan selalu berbagi tutorial di seputar elektronik. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memasang anten Kavisen ya, yang receivernya seperti ini. Dan sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya, nggak ada salahnya kita subscribe channel kami, karena di channel ini saya akan selalu berbagi tutorial tentang seputar elektronik teman-teman. Baik, langsung saja kita pasang ya, kita rakit. Yang pertama-tama kita jangan lupa pasang ininya dulu teman-teman ya. Di sini ada tanda panah ya, ada tanda panah. Jadi aturannya begini teman-teman, harus seperti ini ya. Dan pastikan ini kencang ya teman-teman, biar nanti enggak mudah bergoyang. Kalau mudah bergoyang ini signalnya kurang kuat, kurang bagus teman-teman ya. Dan setelah pasang seperti ini, yang tanda panah ini harus menghadap ke sana teman-teman. Harus menghadap ke harus seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang saya udah pasang ya teman-teman. Yang tanda panah harus menghadap ke sana ya teman-teman. Harus begini ya. Yang tanda panah ini, nah, harus begini teman-teman ya. Dan saya akan pasang yang ini dan tempat LNB teman-teman. Seperti ini ya. Jangan lupa ininya dipasang juga ya teman-teman, biar airnya tidak masuk kalau kehujanan ya. Dan saya akan pasang LNB nya teman-teman. Cara pasang LNB yang benar, ini ada titik tiga ya, ada titik tiga, nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Di LNB yang kanan tiga titik tiga, yang
kiri titik 3. Jadi ini yang tengah-tengah nanti harus arahnya yang kita pantum yang di tengah-tengah, karena ini enggak ada nomornya teman-teman. Setiap LNB enggak sama ya, kadang ada nomornya, kadang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita jadi kita yang jadi pantum yang tengah-tengah aja ya teman-teman, yang titik 3 ke kanan, titik 3 ke kiri ya. Nanti yang ini aja yang di tengah-tengah untuk dijadikan pantum teman-teman. Dan nanti saya akan jelaskan juga cara arahnya kemana yang di tengah-tengah ini teman-teman. Nah, saya udah pasang untuk LNB nya ya. Jadi arahnya seperti ini teman-temannya. Di sini di pangkon tempat LNB-nya saya tidak luruskan ke tengah-tengah ya. Namun di yang tengah-tengah ini ditaruh ke 20 ya teman-teman. Ditaruh ke 20 ya. Nah, maka akan seperti ini teman-teman. Jangan diluruskan seperti ini, tergantung posisi teman-teman. Kalau misalnya nanti susah dapat jaringannya, teman-teman bisa geser ininya ya teman-teman. Kalau saya pribadi di lokasi saya ngambil yang 20 ya teman-teman. Pedoman yang ini ya, pedoman yang tengah-tengah ini harus ditaruh ke 20. Kalau di lokasi saya ini enggak sama sebenarnya teman-teman ya. Kalau di daerah lain ini kadang beda-beda posisi peletakan ininya teman-teman. Nah, sekarang ini udah sementara udah selesai ya. Cuma tinggal pasang ininya teman-teman. Dan jangan lupa ini cara pasangnya seperti ini ya. Bukan seperti ini teman-teman, jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik ini susah dapat jaringannya, nggak bakalan dapat jaringan kalau perlu. Jadi cara pasang yang ini harus seperti ini ya. Nah, harus seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan cari signalnya dulu. Akan saya cari signalnya dulu, dan saya akan setting di bagian receivernya ya teman-teman. Cara nyeting bagian receivernya nanti saya akan perjelaskan juga nanti selanjutnya saya akan setting receivernya ya teman-teman, yang ini ya. Nanti saya juga akan bikin perjelas untuk cara setting seperti ini ya teman-teman. Kalau dulu ini harus disetting dulu sebelum beli dari tokonya, kalau sekarang bisa kita setting sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, dan receivernya saya udah pasang ya. Silau ya teman-teman. Kita tutup dulu pintunya.
Oke, cara settingnya seperti ini. Atau kita langsung aja ke reset pabrik dulu ya teman-teman. Kembali ke pengaturan pabrik dulu ya, dan kodenya ini 004 kali ya. Kita di reset ke pabrik ya. Kalau di reset ke pabrik, usahakan receivernya jangan dimatikan ya teman-teman. Kita tunggu. Kita masuk ke pengaturan antena ya. Kita masuk ke coefficient Q. Nah, di bagian sini ya teman-teman, di pengaturan satelitnya, masuk ke satelit coefficient Q ya. Nanti saya akan coba cari jaringannya teman-teman, cari signalnya. Nah, kita sekarang udah dapat jaringannya ya teman-teman. Ini sekedar contoh ya, kira-kira posisinya seperti ini teman-teman ya. Itu dia jaringannya udah dapat teman-teman. Kurang lebih posisinya seperti ini teman-teman ya. Dan kita setting dulu ya. Ini kita setting dulu untuk receivernya. Kita udah dapat jaringan. Ini cuman sekedar contoh teman-teman. Sebenarnya ini 73 atau 72 yang kualitas sinyal ya, yang paling bawah ya. Sebenarnya ini 70 kurang mentok ini teman-teman. Ada yang karena ini cuman sekedar contoh aja. Jadi kalau 60 seperti itu enggak bakalan nyala teman-teman. Enggak bakalan keluar gambar. Cuman ada sih, tapi kayak putus-putus gitu teman-teman. Kita naik lagi. Dan sekarang udah mencapai 70 teman-teman ya. Untuk kualitas signalnya, kita langsung saja cari satelit ya. Mulai mencari satelit ya teman-teman. Dan lihat hasilnya. Ternyata berhasil teman-teman ya. Kondisi sehingga tidak bisa menerima. Ternyata kita berhasil teman-teman. Kita lihat RCTI dan Global TV dan MNC, semuanya di sini ada teman-teman ya.
Ini hanya untuk Kavisen yang bisa menayangkan MNC Group ya teman-teman. Nah, di sini kita di sini RCTI tayang ya teman-teman. Dan MNC Group pokoknya di sini tayang semua teman-teman. Cuman tinggal pindah siaran televisi ini teman-teman ya. Dan ini cuman sekedar contoh ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Baik, sekian dulu video dari kami ya. Kalau ada kesalahan cara kami mohon dikoreksi ya teman-teman. Ini saya bikin tutorial untuk pemula ya teman-teman. Dan inilah settingannya teman-teman. Bisa teman-teman screenshot ya. Untuk mencari satelit, untuk mencari jaringan harus benar yang ini dulu teman-teman. Bisa teman-teman screenshot ya. Kavisenku, satelit Kavisenku pakai LNB on, terus universal 9750 dan 1060 600 ya teman-teman. Dan di sini dalam kondisi off semua, dan di sini tape-nya ya teman-teman. Bisa teman-teman screenshot ataupun dicatat ya. Karena kalau salah ininya, gimana pun caranya untuk mencari signalnya enggak bakalan dapat ya. Baik, sekian dulu video dari kami. Kalau ada kesalahan dari kami mohon dikoreksi ya teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.